lagi pengen ngebahas velg di ring 14 nih. Kita banyak ngeluarin velg-velg dari HSR. Di ring 14 itu ada yang elegan, ada yang racing, ada yang bentuknya sporty nih. Nah, gua akan ngebahas satu persatu velgnya. Yang kali ini di depan gua ada velg HSR KCCX di ring 14. Ini lebarnya ini di 5,5 nih. Dengan ET-nya 35, PCD-nya ini double di 4x100, 4x14 nih. Dan mobil velg ini sendiri bisa untuk di mobil Karimun, habis itu Jazz, habis itu Brio. Karena biar teman-teman misalkan tidak pingin ganti ban, misalkan mobilnya baru nih, bannya juga masih baru kan, lu pingin tampil mobil lu berbeda, ganti velg aja dari 14. Lu pertama lebih hemat biaya nih, nggak beli ban lagi. Nah, cocok banget kan dari 14. Lanjut kita lihat di bagian velgnya. Ini KCCX sendiri lebih desainnya lebih ke sporty nih, karena perpaduan warna antara hitam glossy dan warna polish chrome ini terkesan lebih sporty, karena warnanya sendiri, polish ini ada kayak pelangi-pelanginya gitu, dan garisannya lebih tegas-tegas, dan sampai ke dalam, ini warna mengkilatnya benar-benar yang tuh, rapi ya, tuh. Dan ini karena lebarnya di 5,5, fitmentnya tuh kayak standaran di mobil-mobil baru yang ringnya 14, guys. Nih. Tuh, gimana? KCCX. Kalau menurut gua sih ini oke banget di mobil wuling juga bisa tuh, wuling RV yang kecil atau di mobil Karimun, Karimun yang mau yang kotak apa yang wagon itu bisa. Kita lihat velg selanjutnya. Selanjutnya ada HSR Eito di ring 14. PCD-nya ini di 4x100, 4x14 nih. Dengan lebarnya 6, dengan ET-nya di 35 nih. Kalau tadi yang 5,5, ini lebarnya 6 nih guys. Jadi kalau di kita pasangin di mobil Karimun, mobil Euling RV, mobil Brio, atau yang pakai ring 14, itu lebih agak fitmentnya lebih ngepas ke body. Karena nih, lebar 6 ini sendiri dengan ET35 itu lebih lebar. Dan bentukan velgnya ini lebih ke elegan. Karena dari warnanya ini warna gold dan warna hitam glossy menjadikan mobil-mobil teman berbeda nih. Kelihatannya bentuknya kayak velg standar, tapi warnanya nih yang menarik. Banyak orang bilang kalau warna ini sendiri kayak warna cappuccino bisa. Nah, kalau gue sih lebih nyebutnya ke glossy, warna yang gold ya. Nih. Dan sampai ke dalam, ini kita bisa ngelihat kerapihan dari velgnya sendiri. Nih, tuh rapi banget dari segi setnya, dari segi furnisnya. Ini benar-benar yang pokoknya maksimal banget lah untuk mobil teman-teman sekalian. Nih. Kalau gue rekomendasi velg ini sendiri, Eito ini di mobil Karimun. Karena Karimun bentuknya kotak tuh. Kalau mau pakai velg ini, mobilnya kelihatan lebih tampan. Nah, itu dia. Kita lihat velg selanjutnya. Selanjutnya ada HSR Monta nih di ring 14. Lebarnya ini di 5,5 dengan ET-nya 35, PCD-nya ini di 4x100, 4x14. Nah, HSR Monta ini sendiri ini cocok banget untuk di mobil Xenia, Avanza yang nggak pingin ganti velg, nggak pingin ganti ban, bisa nih pakai HSR Monta ini sendiri. Karena dari desainnya, HSR Monta ini lebih gue bilang ke sporty. Karena ada garisan-garisan tegas nih, setiap sudutnya ini garisan ini tajam gitu loh. Menjadikan mobil teman-teman makin lebih sporty, lebih elegan juga bisa. Karena perpaduan warna antara grey dan warna polish di sisi lipsnya nih, atau segi face-nya bisa juga. Dan warna glossy-nya sampai kedalaman ini nih, bagian dalam si velgnya nih warna glossy-nya guys, tuh mengkilat kan. Nah, selain itu kalau mobil Xenia bisa, Avanza bisa, Karimun juga bisa, Sirion apalagi juga bisa. Nah, komen untuk mobil apa lagi nih ring 14. Kalau gue sih lebih cocok velg ini dipakai di mobil Avanza, karena warnanya dan desainnya nggak ketinggalan zaman. Apalagi mobil Avanza yang lama tuh, yang PCD-nya 4x cepek, itu kan umurnya sudah lumayan lama ya. Nah, lu pakein velg ini nih, biar terkesan lebih muda, guys. Boleh, kalau ada teman-teman yang pingin mobil kita City of Remains, boleh kalian klik yang di bawah nih. Nah, nanti gua akan hubungin langsung aja lu komen, nanti gue samperin di mana lunya. Oke, kita lihat velg selanjutnya. Selanjutnya ada HSR Hiroshima di ring 14 juga nih. Dengan PCD-nya 4x100, 4x14, dengan ET-nya 35 guys. Lebarnya di 5,5. HSR Hiroshima ini sendiri cocok banget untuk kalian yang mau nyari velg yang racing, tapi velgnya ringnya masih kecil. Nah,
ini paling ganteng banget ya, wajib viral kalau pakai velg ini. Ini di mobil Brio, ya kan, terkesan dia kayak velgnya masih sporty, ya kan, ban juga lu masih pakai ban lama, lu tuh nggak harus pakai ban baru. Nah, Hatchback Racing sendiri ini bentukannya racing look dan garisan-garisannya lengkungannya tajam ya. Nih, dan ada pemanis warna krom di bagian emblem HSR ini sendiri. Nah, untuk bagian dalamnya, ini warnanya warna dop karena dia menyamakan di bagian depannya, guys. HSR Ushima ini menurut gue cukup laku di mana-mana. Jarang-jarang gue temuin. Nah, ini ada di Belawan Speed Cimanggis, salah satu toko kita, ada nih stok ini. Kalau kalian pingin belanja, misalkan nggak sempat ke toko, kalian bisa cek aja di Google toko HSR dekat di kota Anda. Nah, nanti itu ditunjukin sama Mersnya, atau kalian juga bisa belanja online. Banyak kok media-media online kita, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, dan lain-lain. Nah, ini ganteng kan? Velg selanjutnya wajib ganteng. Kita lihat velg selanjutnya. Yang terakhir ada NA3, ini ring 14, lebarnya ini 6 guys, dengan PCD 4 kali 114, dengan ET-nya di 35. Ini pilihan terakhir yang menurut gua paling ganteng, karena apa, dari desainnya palang 5 nih. Palang 5 warnanya, warna gloss dan warna polis, ini sporty banget. Nggak ada velg lain di ring 14 ya, yang begini nih menurut gua. Ini kita punya HSR NA3, kalian boleh langsung beli aja. Kenapa? Karena velg ini sendiri desainnya sporty nih, palang. Kelihatannya lebih besar kan? Padahal ini ring 14, guys. Karena sisi face-nya itu sampai ke pinggir. Warna polisinya sampai ke pinggir. Dan dia lebih concave nih, lebih masuk ke dalam di bagian sisi luar. Dan warna glossy-nya itu rata banget sampai ke dalam. Kalau kita lihat kan warna hitamnya, dia nggak ada tingkatan ya. Padahal ini ada seperti tingkatan nih. Setiap nut-nutnya, ini dia lebih tingkatan tuh. Jadi kayak ada double step lift gitu nih velg. Keren kan? Nah itu guys. Ini cocok banget kalian pasang di mobil. Carry bisa. Hijet 1000 juga bisa. Kalau mobil kekiniannya ada Daihatsu Sirion, Avanza lama, Xenia lama juga bisa. Brio. Pika PCD 4 bisa. PCD 4 bisa ada. Code bisa tuh asal PCD 4 ya. Atau Hijet 1000 tuh PCD 4 bisa. Nah atau dengan apa lagi? Mobil apa lagi ya? Yang PCD 4 cepet. Nah, kalau kalian penasaran PCD 4144 untuk mobil apa aja, kalian tinggal buka websitenya www.hsrwheel.com atau .co.id. Nah, itu kalian cek PCD, nanti itu keluar di Google ya. PCD-PCD berapa aja untuk mobil apa aja itu ada, guys. Nah, jadi nggak usah bingung lagi PCD itu apa, ET itu apa, karena di situ kita ngejelasin tuh di website itu sendiri. Nah, kalau gue sih dari beberapa velg yang gue tunjukin, gue paling sur yang ini nih, karena desainnya simpel, 5 palang, pokoknya mobil lu pakai ini nyetel aja gitu, nggak kayak velg standar, padahal ini di ring 14. Oke, gue ingetin, sekarang ini gue lagi ada di toko Belawan Speed Cimanggis. Kalian bisa datang ke toko, karena datang ke toko lu belanja dijamin lebih murah ya. Nomor teleponnya juga di sini, alamat lengkapnya juga ada di bawah sini. Segitu dulu video gue kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gue Suster pamit sendiri, ingat velg, ingat HSR.